Yeay, dah sampai. Mesti gempak ni. Apa? 2.3 je? Aku dah study macam-macam itu. Kenapa tak boleh juga? Jangan cepat mengalah. Jangan mudah berputus asa. Jangan kerap mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daniel ingin berkongsi dengan anda tentang bantuan pelajar cemerlang. Duit? Tidak. Apakah dia? Mari saya kongsikan dengan anda. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan sidik. Sidik membawa maksud kejujuran. Setiap pelajar perlu jujur dalam setiap percakapan maupun perbuatan. Ini kerana ilmu itu dianggap suci dan Allah meletakkan seseorang yang berilmu, iaitu agama, pada darjat yang tinggi. Tuan kedua adalah amanah. Amanah dalam tanggungjawab, amanah dalam janji, amanah dalam tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Sebagai seorang pelajar, menuntut ilmu adalah jihad jalan Allah. Jadi, jalankan amanat itu dengan sebaiknya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, bantuan yang ketiga adalah tabligh, yang membawa maksud menyebarkan ataupun menyampaikan. Pepatah Arab ada mengatakan bahawa ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tidak berbuah. Kita tidak mahu jadi seperti itu, betul? Jadi, jadilah pokok yang menghasilkan buah, di mana buahnya dapat dipetik, diproses dan dijadikan ubat-ubatan, makanan atau minuman yang memberi manfaat kepada 1001 ciptaan Allah di muka bumi ini. Jadi, kita sebagai pelajar, bantulah kawan-kawan kita yang tidak faham dalam pelajaran. Jangan loket ilmu. Lagi banyak yang kita kongsi, lagi banyak kita dapat. Betul? Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin berpesan kepada rakan-rakan sekalian. Jangan bersedih, be yourself and keep positive. Kita hanya mampu berusaha dan bertawakal, tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Percaya dan berpegang dengan janji Allah. Apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Mungkin bukan sekarang, tapi insya Allah in future. Itu saja daripada saya. Terima kasih.